Central Lock udah ya. Dari sini nyala bisa semua. Ini ini depan ya. Ini depan. Ini depan kiri. Ini kiri ya. Kalau yang ini apanya otomatisnya nyala? Otomatisnya dalamannya rusak. Oh. Ini kunci semua. Cuman dia nggak bisa yang apa ditahan gitu nggak bisa ya? Ini ya rusak. Oh, ini nggak sih pernah dibongkar. Sudah lancar. Lancar. Terus lancar aja. Ini juga pintu ini kurang rapat sudah. Tapi di situ masih nyala apa? Oh karena bin, coba saya lihat ya. Oh udah mati sana ya? Eh cuman di situ sensornya ya? Iya sensornya cuma manual. Oh sip berarti udah benar. Di Android truck. Ini juga speedometernya ini nggak gerak om, dia nol tapi dia nggak gerak. Katanya cuma kabel transmisi yang di bawah sini kurang kuat apa gimana? Nah, tapi kalau misalkan rusak sudah saya belikan kabel transmisinya, cuma 50.000. Sama lampu remnya kayaknya mati om. Mati satu ya. Nah, ini kemarin bongkar ini ngapain ini? Baik, siap mantap. Terus ini diklaim ini om. Ini diklaim. Itu nanti yang bawah. Yes. Lampunya. Kenapa tuh, om? Ini katanya bekas tabrakan katanya. Jadi harus ditarik. Yang itu belakang. Oh, iya. Itu belakang itu, Pak. Ini belakang ini om. Okay.
Jadi ini setelah hari ketiga pagi saya ke lokasi, ini sudah mulai tampak hal-hal positif. Jadi power window udah lancar semua. Bahkan ini retract mirror pion udah jalan, yang kanan, yang kiri rusak. Pintu udah rapet. Udah rapet. Ini nanti belum, masih mau diganti. Kemudian lampu yang kemarin kita beli di Om Bimo akan dipasang. Bumper juga nanti akan kita pasang. Memasang anunya mas, grillnya sama lampunya. Iya, iya. Pelan-pelan mulai ada perubahan positif. Mobil yang tadinya benar-benar parah banget, hancur banget, hampir di semua sektor rusak, sudah mulai menunjukkan hasilnya. Lampunya ini kemarin ada sedikit retak, nggak kelihatan sih, tapi kan ya kita beli baru kan, dan nanti dibater sama kabel speedo. Orang maju, Om. Listnya ya, gak apa-apa, nanti saya anu aja, saya belikan dulu. Kalau nggak ada nanti tak carikan. Ini udah diganti sama yang lampu tahun lama yang kemarin itu. Kata bengkel yang sebelum kesini pernah tabrakan, jadi nggak pas. Harus dikasih ganjelan. Sudah ya. Oke, nanti tak pesankan aja list lampu bawah ya. Kalau atas pakai list juga enggak?
Enggak ya. Ini perlu DP atau gimana, Om? Ini grillnya. Iya, ini orinya. Ini kemarin saya clear. Jadi lebih bersih. Logonya kemarin ada di sini, Om. Logo-logonya. Iya, enggak. Nah, yang satu lagi yang kecil ini untuk di belakang itu yang untuk bagasi. Ini kemarin pernah soalnya. Iya, keretanya pernah tabrakan gitu ya. Makanya udah enggak pas lagi. Dibuatin rujukan kiri. Iya, iya, iya. Pakai plat ya. Rujukan sana, remote, udah. Itu ya. Jadi di remote ini udah bisa nutup. Ini hidup di rem. Sip, sip. Oke, Om, ini tak tinggal dulu. Ya. Nanti kalau udah jadi ya. Di WA Mawon. Terima kasih, Om. Iya. Ini proses pemasangan grill yang ori. Menggantikan grill yang sebelumnya yang bawaan tahun 85. Juga kaca yang sebelah kanan udah terpasang. Cuman listnya ini ternyata nggak cocok ya. List atas bawah nggak ada. Terus saya tanya ke Om Bimo, Kresida, tinggal Kresida itu mintanya 500, lengkap atas bawah. Sementara karena budget belum ada, kita tutup dulu pakai apa, karet ya atau apa. Nah ini nggak ada. Nah ini udah diganti. Ini ada yang bagus. Lebih kualitasnya bagus kan. Ini apa nih saya lepas. Nah, susah. Bawa 10 dari belakang itu. Ya, maksudnya bawa 10 yang panjang tapi yang murah. Oh, iya. Oh, untuk nyambung ya. Jadi ini kurang maju. Mungkin bekas tabrakan dulu.
Jadi harus banyak diakali. Ini aja nih nggak pas ini. Iya. Yang itu kirinya pas, tapi yang ke depan sini nggak ada. Yang ini pas. Lucu ya, aneh ya. Ini hasilnya. Ini kemarin agak kurang bersih karena ada bekas-bekas lem dari Om Dimo. Kemarin saya udah komplain juga sih, tapi selama masih bisa dihilangin ya oke lah. Ini merek TYC. Bisa hilang ya. Digosok, dipoles, ini juga bersih. Bagian sini yang retak ini sudah kelihatan sih. Dan ini juga harusnya ada kayak nutup bawah, nutup atas yang nggak ada. Pakai yang sebelumnya nggak cocok. Ini udah tak belikan peredam mesin, cuman belum dipasang. Nah ya, gimana cara masangnya ya? Ini udah lengket banget. Nah itu bisa juga teman. Ini harus ditarik ya ini. Iya. Tapi nak ditarik ini lupa. Lupa semua. Yang bawah tak juga nggak bisa ya? Didorong itu nggak bisa ya. Nyopot ya kan? Kalau harus nyopot, mending diakali aja. Ya itu tadi di. Oh iya juga ya. Susah sih. Ya udah diakali aja. Ini aku masih ya, saya ini dari sini toh. Iya ini udah pantas deket banget ya. Iya. Sebelah kita ada mobil apa nih? Mobil tua juga guys. Chevrolet. Lagi mau restorasi juga kayaknya. Oh, mobil Fiat. Mobil Fiat.
Bisa mas? Bumper belakangnya belum karena waktunya agak sempat, jadi masih pakai banyak bumper nggak jelas. Itu kabel-kabel apa ya di bumper itu? Oh itu ada lampunya ya? Oh iya. Plat nomor. Oh ya. Siap. Ini udah merapikan kembali apa namanya yang tadinya dibongkar-bongkar dari bawah itu dibongkar, kabel-kabelnya dirapikan semuanya. 3 hari, hari pertama itu belum dikerjain sih, hari pertama antrian, jadi total 2 hari ngerjain mobil saya. Itu pun masih ada yang belum selesai, yaitu bumper belakang. Tutup pintu udah beres semua, power window udah beres, central lock udah beres, retractnya yang kiri belum, sudah saya pesenin. Yang lama kayaknya ini sebenarnya baru ya, tapi udah nggak diperlukan karena udah berhasil diperbaiki semua. Tank kirinya mati. Sekarang mati.
lampu sen kirinya nggak nyala, lagi dicoba benerin. Jadi di tes soketnya dibuka, pakai tes pen, di tes nyala semua. Ajaran mengatakan.